belajar makin tidur. Kok? Goreng. Oh. Ya, ini makanan. Sudah kan tadi. Itu dikasih pupuk juga, tidak bu? Kasih telur selada yang untuk burger, nasi goreng itu kan dikasih. Gantung, jadi aman dari ayam tadi kan. Terus bekicot juga enggak bisa dia ini. Aman dari bekicot juga. Sekarang kan lagi musim hama bekicot kan. Hujan ini. Karena musim hujan kan banyak bekicot tuh kan. Jadi kalau digantung mak ini kan aman ya kan. Kelapanya bisa dijual hasilnya tadi kan. Ininya enggak, biasanya kan dibakar tuh kan. Ini kan bisa dimanfaatkan lagi. Kalau musim hujan enggak perlu siram-siram. Kalau enggak musim hujan, musim panas kan dia kan tahan ini kan. Meresap air kan, jadi cukup satu kali bay siram. Kalau kita di tanah kan mau rutin terus siram. Kalau baru pindah ini bisa 4-5 kali siram ini. Kalau untuk tanaman yang seperti ini. Sebenarnya ini kita lagi pengembangan langsung di wilayah di taman-taman KWT di sini akan dibentuk media tanam sabut kelapa gantung. Jadi inovasinya seperti itu. Jadi kita akan membuat lebih banyak lagi seperti ini, memanfaatkan pohon-pohon yang buah kelapa yang ada di sekitar. Kedepannya kita berharap inovasi semacam ini bisa berkembang di wilayah Kelurahan Gunung Ibul Barat khususnya, ataupun di wilayah Kota Prabu Muli, karena ini sangat sangat unik, sangat indah, dan bisa menambah ekonomi keluarga. Iya, ini lagi. Ini dipotong-potong, baik. Ya, tolong. Ya.